sama Mas Pokoknya. Chris. Sama Mas Pokoknya. Oh, dari provinsi. Dari tingkat di sini. Di BKU tak berapa selama upah. Yang pertama kemarin ada dari Banjarbaru, yang dari Berantai atau dari misalnya orang dari sana positif. Kalau orang Kalsel kita kembalikan. Kalau dia orang Kaltim, walaupun orang Balikpapan, ya, orang-orang digeser ke kabupaten. Sudah ada ininya Pak Bupati, apa namanya tempat isolasi di kabupaten ya. Ambulan kami siapkan juga. Ambulan siapkan. Aku APD kan, kami siapkan. NTT. Coba saya mau tanya, Markus dari sana sudah dilengkapi dengan apa namanya surat jalan sama apa itu kan selamat tugas ini kan dikasih uang saku, uang makan kan? Ada langsung dari sana dari Satpol PP provinsi. Berapa satu hari dikasih? Kita untuk hari dikasih 430. 430 per hari uang sakunya ya. Ya termasuk uang makan dan jalan tetap uang makan satu hari. Selama tugas di sini rencana berapa hari? Ini berarti kalau ini yang asli, saya cek di rumah. Nanti kalau di rumah ini dilempar, saya dilempar istri saya pakai kiring, berarti asli. Tapi kalau sampai rumah istri saya tersenyum-senyum, kukira berarti palsu. Kalau istri nggak mau di madu. Ya, harapan kan dari adanya kedekatan ini, penjaga pos penjagaan ini, jangan sampai ada kasus-kasus COVID yang dari luar daerah masuk ke Kaltim pada umumnya dan Pasir dan khususnya, karena disinyalir dengan adanya kerumunan terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri ini akan ada kerumunan akan menimbulkan penularan COVID. Dengan adanya penjagaan ini harapannya tidak terjadi itu. Pemkot sendiri melakukan imbauan sejak kapan ini, Pak? Kami sudah sebelum tanggal 6 kemarin, tanggal berapa itu kita sudah melakukan rapat dan sudah membuatkan edaran. Jadi sebelum tanggal 6 kita sudah keluarkan edaran terkait sampai open house pun kita sudah sesuai edaran menteri tidak perlu lakukan. Jadi kita keluarkan sesuai edaran. Kayak itu APD, kayak gimana? Apa ini kan? Ah, gitu, mata dua APD.